Setelah perhelatan Asian Games yang baru saja berakhir, kini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dalam pertemuan tahunan IMF dan World Bank Group tahun 2018 atau IMF World Bank Group Annual Meetings 2018 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 14 Oktober 2018 di kawasan Nusa Dua, Bali. Alasan Indonesia menjadi tuan rumah karena merupakan middle income country yang menjadi salah satu model keberhasilan pembangunan sehingga IMF World Bank Group 2018 ini menjadi momentum yang sangat baik untuk menunjukkan kemajuan ekonomi Indonesia dan leadership serta komitmen Indonesia di tataran global. Selain itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan-pembangunan dunia. Proses pemilihan dan penetapan untuk dapat menjadi tuan rumah melalui perjuangan panjang sejak tahun 2014. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia di dalam bidang keamanan, stabilitas politik, dan keberhasilan bidang ekonomi. Menjadi tuan rumah IMF WBAM merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ekonomi dan leadership serta komitmen Indonesia dalam penanganan isu-isu global. Adapun pertemuan IMF dan World Bank Group ini dibuka secara langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Dari Bali, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.